Oke guys, jadi di video kali ini kalian bakal aku kasih tahu cara menggunakan hero terbaru. Khaled itu benar-benar kuat banget guys ya, udah nggak bisa mati, damage-nya sakit banget ya. Dan harganya 20 diamond ya, tapi ini bukan kalian punya ya, tapi kalian bisa main. Caranya gimana? Kalau misalnya kalian udah penasaran, sebelum video dimulai, kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian boleh kasih like sampai 100.000 like, subscribe channel ini, dan juga join No Limit Gang ya. Thank you yang udah subscribe, yang udah join No Limit Gang, dan yang udah like guys ya. Kita sekarang bakal langsung lanjut, aku bakal menjelaskan caranya itu. Kalian pencet di sini aja cuy. Kalian buka Mobile Legend pastinya ya. Pencet di sini event. Nah, di scroll ke sini, di scroll-scroll kalian bakal lihat di sini itu ada namanya Khaled Presale. Nah, di sini di Khaled Presale ini. Jadi kalian bisa mendapatkan trial 3 hari dan kita bisa dapat diskon gitu harusnya nanti ya. Dan sekarang pokoknya kalian tinggal ini aja sih pakai 20 diamond. Cuman ini trial hanya bisa digunakan di klasik. Makanya nanti kita juga main di klasik gitu ya. Caranya tinggal pencet event, cari Khaled Presale, dan kalian bisa nyobain Khaled duluan gitu ya. Menurutku kuat banget sih ini hero. Seperti apa hero-nya? Langsung aja kita ke gameplaynya, oke? Okay? Let's go! Oke guys, kita sekarang sudah di loading screen-nya. Dan ini adalah hero yang kalian bisa mainkan dengan harga 20 diamond guys ya. Jadi nanti aku bakal kasih tahu caranya gimana. Jadi ini memang trial sih ya. Bukan dapet ini ya, bukan beli gitu ya. Tapi ini hanya trial doang gitu ya. 20 diamond gitu cuy ya. Jadi ini loading screen-nya seperti ini guys ya. Tampilannya sih seperti kayak Prince of Persia. Kalau misalnya kalian pernah main game Prince of Persia, apakah ada yang pernah main guys? Aku dulu main ya. Dan sekarang kita bakal langsung aja solo ke lane atas nih cuy ya. Semoga aja dikasih nih, karena dari tadi kita udah main sebetulnya bergame-game gitu ya. Bot alu ya, bot alu. Bot alu. Awas aja nih dia ke atas guys ya. Awas-awas aja nih dia ke atas pokoknya ya. Oke, nice nice. Nice. Kita dapat nih guys ya. Just No Limit. Iya, Just No Limit nih. Just No Limit palsu nih, bos. Sabar, sabar, sabar. Kita pokoknya atas solo ya. Ku solo kita bilang ya. Oke. Jadi pasifnya dia itu ini guys. Oke, dia di sini nih. Pasifnya dia itu tuh itu yang bawah-bawahnya ada kuning-kuning itu kan. Nah, itu dia, itu pasifnya dia guys. Set set set. Kalian lihat ya. Kalian lihat ya. Sabar. Skill 2-nya itu nge-slow gitu guys ya. Mantep banget, gila ini asli guys. Mau tele dia, bos. kita reset dulu guys. Kita bikin kereset. Nah, jadi aku sebetulnya nggak gitu suka menggunakan skill pasifnya ini guys ya, supaya larinya lebih cepat gitu. Jadi aku jarang banget mengaktifkan skill pasifnya ini, kecuali ada musuh kayak gini nih kita pakai aja nih. Sabar. Dan ini darah kalian tuh bisa penuh lagi guys ya. Sabar nih, kalian lihat set set set. Sekarat guys ya. Nah, kalian lihat ya. Oke guys, kita dipentung nih ya. Set set set. Oke, dia nggak maju guys. Itu kalau dia maju dia meninggal itu guys ya. Tapi kayaknya di sini ada deh. Oh, udah balik cuy, udah balik. Wah, alunya dikatain alu bodoh nggak tuh guys ya. Sabar dulu aja nih. Set. Wah, belum kena guys ya. Sabar dulu aja cuy. Santuy dulu aja guys ya. Set set set. Ah, dia mau set set set. Wow, gila sekarat guys ya. 1 lawan 3 bisa bunuh 2, bayangin guys ya. Jadi cara mainnya itu ultinya itu dia bakal lompat, bakal nge-stun musuh selama 1 detik ya. Skill 2-nya itu dia bakal diem. Dan diemnya itu dia bakal nambahin defense dia, damage reduction-nya banyak banget guys ya. Habis itu bakal nambahin regen darah dia. Darahnya itu semakin dia sekarat semakin besar. Jadi skill 2-nya cuma bakal hilang kalau misalnya kena stun gitu loh. Jadi sama sih, ininya juga bakal hilang guys ya. Skill 1-nya kalian harus nyalain dan dia bisa muter 3 kali gitu. Tapi kita itu harus ini guys, nggak boleh kena stun gitu cuy. Kalau kena stun itu hilang guys ya. Tuh, 2, 3. Sabar dulu ya. Oke, nice. Kita bakal clear. Ini lagi janggal-janggal sini sih harusnya mereka. Oke, sabar lu guys ya. Kita udah di stun. Oke guys ya. 1, 2, 3. Mati guys dia guys. Set set set. Ya, sakit gak tuh guys ya.
Oke, ada Aurora, siap bos. Siap Aurora, ampun. JSKW, siap bos, siap. Oke, kita pakai healnya dulu bos. Oh, gitu caranya guys ya. Jadi kalian, awas bos. Wah, gila. Ih, kabur kita bos. Ini kita kesel sih musuhnya guys. Kalau jadi musuhnya kesel sih, emosi sih guys. Emosi sih pasti guys ya. Oke, santuy dulu aja guys. Dia mau pentung kita nih. Jadi hati-hati kalau misalkan kena stun ya, segala duanya itu bakal cancel gitu guys. Dan ini nggak ada Aurora, nggak ada, ini mati sih guys. Set. Wah, gila guys ya. 1 lawan 3 itu kita nggak takut guys ya. Ayo sini 1 lawan 4 pun kita nggak takut bos ya. Kalian lihat ya. Iya, kita didorong nih. Set. Wah, ayo dorong aku. Oke. Set. Oke, guys. Jazz-nya jago banget. Aduh guys ya, kita keliru guys ya. Aduh. Jadi ini aku udah ngerti nih cara mainin hero guys ya. Nah, sabar dulu. Ini seru banget guys ya mainin hero gitu guys. Mainnya mancing-mancing gitu memang ya. Jadi mainnya memang mancing-mancing gitu cuy ini hero. Sabar guys, mati sih ini. Bam. Kalian lihat ya. Gila tuh guys ya. Kita abisin dulu farmingannya deh. Nah, skill satunya itu kalian harus mainin analog kiri tapi guys. Kalau kalian nggak mainin analog kirinya, dia nggak bakal keluar lagi. Jadi, kalian harus mainin analog kiri cuy. Set. Ayo, dorong aku. Oke, kita udah kena pentung ya. Jadi, setiap kalian kena pentung, kita harus pakai ini guys. Sabar. Moskov ini, kita jagain Moskov aja tugas kita ya. Sabar guys, tuh. Setiap kali jalan, pokoknya nambah ini guys, ininya ya. Nah, kalian lihat ya. Sabar. Hai Bang Jess katanya. Iya. Lag katanya. Set. Kita bilang ya, hai gitu ya. Kok hu sih? Oke guys, itu skill 2. Gak jadi mati bos kita bos. Gila guys ya, darahnya langsung nambah lagi. Aduh, jadi skill 2-nya kalian pakai maskara tapi pastikan musuhnya nggak ada stun guys ya. Jadi caranya kayak gitu guys ya, triknya itu kayak gitu. Ya, real. Ya, gimana guys ya? Ini kita pakai akun yang palsu guys ya. Kok dia ngeliat benderanya ya? Buffernya bentar lagi up kok. Nah. Buffernya sudah up. Oke guys ya. Set. Iya, sabar dulu aja guys. Mati sini. Set. Wah, gila. Jadi skill satunya ini guys ya, setiap kali kena itu damage-nya bakal nambah guys ya 20% gitu loh. Ini bakal ada di sini sih harusnya nih guys. Bakal ke sini sih harusnya sih. Moskov-nya mana nih Moskov? Belum guys. Kita gas dulu aja deh. Ayo gas dulu. Mati udah guys. Set. Oke, nice. Sabar ya. Sabar lu aja bos. Set. Iya, kita pakai ini guys ya. Gak sekarat kita. Enak banget mancing ini ya. Mancing pakai ini itu enak banget cuy. Asli gak bohong guys. Wah, ada Alucard coy. Iya, oke guys ya. Kita tinggal pakai ini dulu aja tuh. Nah, cuman kalau kena stun itu hilang guys ya. Hati-hati jadi kalau kena stun cuy. Nah, kita majuin lagi bos ya. Aku gak takut bos. Sabar. Ayo. Aduh. Telat 0,3 detik gitu guys ya. 0,3 detik. Kalau kita udah bisa muter lagi itu mereka yang mati cuy. Cuman gak apa-apa ya. Memang ini hero timing ya. Timing is everything gitu ya. Berarti aku tahu nih guys ya. Jangan bikin ini dulu deh. Kita langsung bikin ini dulu aja nih. Biar cooldownnya juga 40% langsung nih. Sekarang 30% harus itu. 35% ya. Oke. Kita bakal. Nah ini kita commit dulu aja deh ya. Kita bunuh dulu Auroranya guys. Aurora mati sih guys, kesini dia harusnya nih. Nah. Set. Mati dia guys ya, nice banget. Jadi ini bentar lagi cooldown kita juga udah 40% ya, itu bener-bener enak banget guys. Karena ini hero main skill guys, bukan main pukul biasa, main skill. Set.
Set. Nah, cuman dia damage ke ininya lebih kecil, guys. Damage apa tuh? Damage skill satunya ke minion itu lebih kecil dibandingkan kena hero gitu ya. Sabar lu. Wah, ini Alucard. Kita bisa hajar nih. Set kena. Set. 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 Oke, kita pakai skill 2 aja, cuy. Cuma hati-hati Johnson. Nah, kan bener kan Johnson kan? Set. 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 Iya. Aduh. Nah, ini kita lihat ya. Dia mau nge-kill kita. Kita nyalainnya di skill 2. Ini asli, guys. Ini hero tuh bikin musuh emosi pasti, guys. Kena nih. Bam, mati dia. Dat. Set. Set. Oke, mau nyampa lagi nih, guys ya. Mau nyampa dia, cuy. Wadah. Nah, terus bikin ini, guys. Bikin ini nih. Wah, gila. Ini GG banget udah itemnya nih, guys. Ambil pukul tower gini ya. Jadi pukul towernya pun harus sambil gerak nih. Supaya nambah itunya. Karena begitu kalian punya desert towernya itu ya. Wah, kita stun ya. Bam, kena guys ya. Tau rasa dia ya. Tau rasa dia kabel-kabel depan kita, guys. Oke, nah nanya kita ini dulu guys ya. Kita tele-tele aja nih. Ini tele-tele nih guys ya. Tele-tele. Pancing. Ini serius. Ini aku gak bercanda guys ya. Ini hero itu harus pancing emosi musuh gitu loh. Nah, kalian aja nih. Kepancing nih guys ya. Oke, sabar lu. Sabar lu cuy. Sabar lu ya. Nah, kita pancing-pancing lagi dulu guys ya. Jadi ini kita sekarat nih. Jadi sekarat pun jangan mundur guys. Jangan mundur ya. Nah, sabar lu guys ya. Kalau sekarat pun jangan mundur cuy. Jangan mundur ya. Nah, udah keluar stunnya ya. Jadi sekarat pun jangan mundur, ingat guys ya. Set. Oke, set. Set. Wah, kena sampah kita cuy. Nah, sekarat pun kita tinggal aktifin skill 2. Yoi guys, gak jadi mati. Darah kita nambah lagi. Aduh. Asli guys, ini hero serius mainnya caranya gitu guys ya. Jadi bukannya kita sombong atau gimana ya. Jahat enggak apa tuh? Apa tuh? Hah? Jadi pastiin jangan kena stun pas kalian gunain skillnya ya. Pastikan gitu, jangan kena. Nah, ini kalau misalnya di sini kita enggak kena stun sih harusnya. Tim gue jago banget katanya. Oke, mantap bos. Oke, darah kita setengah nih ya. Nanti aku lihat DP kamu ya, Jess. Real atau fake? Oke, sabar. Hati-hati dulu, mundur dulu ya. Itu Aurora ada freeze, guys. Jadi ini kelemahannya stun ini hero, guys. Karena dia punya ininya itu kena. Oke, kita lihat ya. Set. Oke, nice. Set. Kita pakai dulu. Kalian lihat guys ya, damage musuh itu gak berasa guys ya. Wah, gila. Main hack. Siapa katanya ya, siapa? Aduh, dibilang main hack gak tuh? Waduh, ini kalian lihat darah kita segini nih, kita pancing nih. Kabur lagi dia guys. Wah, mati dia bos. Oke guys, sabar ya. Nggak tendang ya, set. Nah, oke, iya, kabur, bagus bos, kabur ya. Nah, kita diam aja, udah diam aja nih guys ya, diam. Darah kita sekarat nih ya, iya. set. Wah. Asli ini hero buat mancing emosi orang itu, wah, mantep banget bos. Waduh. Jadi ini hero damage-nya sakit dan tebel gitu ya. Tebel ini guys. Fake katanya guys ya, fake. Iya memang aku ini fake. Set. Oke, kena tabrak kita ya. Oke guys, kita pakai skill 2 dulu. Wih, gak jadi mati bos. Kacau sih ini guys, ini hero kacau bos. Mati deh ini, set. Oke, sabar dulu, set. Oke, pakai skill 2 dulu bos. Nggak berasa langsung guys ya. Nggak ada rasa bos. Set. Kita nyampa nih. Oke, nggak kena nyampanya guys. Oke, GG ya.
Jadi ini hero itu kalian harus pinter-pinter mainin skill 1, timing skill 2, timing skill 3. Jadi ini hero gak gampang, jujur aja aku bilang gak gampang guys ya. Aku make pertama kali itu gak langsung bisa. Aku ini main udah beberapa game gitu ya. Dan ini kurang lebih seperti ini. Kalian bisa lihat ya, damage kita itu paling besar. Damage yang kita terima pun paling besar guys ya. Jadi kalian bisa lihat lah, 46% itu damage yang kita berikan gitu ya, yang kita kasih ke musuh. Damage yang kita terima itu 160.000 guys. Sedangkan Johnson musuh aja ya, Johnson musuh aja guys ya, damage yang diterima itu 150.000. Jadi kita lebih tank dibandingkan tank gitu guys ya. Ngerti gak sih maksudnya? Jadi udah tebel, damage-nya sakit gitu. Parah ini hero guys ya. Nah, item build-nya aku bakal kasih buat kalian. Jadi ini item build-nya ini seperti ini ya. Awal-awal aku bikin ini, abis itu aku bikin ini dulu nih guys. Ini. Abis itu aku bikin sayap ini, abis itu bikin ini dulu tadi aku bikin ini guys. Biar damage-nya lebih murah dan lebih sakit. Terus abis itu aku bikin ini. Ya, aku bikin build-nya seperti ini. Terus spellnya aku pakai flicker guys ya, supaya skill satunya itu kadang-kadang suka nggak gampang kenanya ya. Jadi kalian kalau udah ini apa sih? Spellnya itu kita pakai flicker supaya kalau misalnya kita pakai skill 1, wah jatuh. Kalau kita pakai skill 1, ya itu kadang-kadang bisa pakai flicker gitu ya. Kalau nggak buat kabur enak banget juga gitu ya. Emblemnya pakai ini guys, emblemnya nih. Pakai yang ini, susunan seperti ini. Oke? Jadi kurang lebih videonya sampai sini dulu guys. Thank you banyak udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Don't forget to break the limit guys ya. Join the limit gang, subscribe channel ini, like video ini sampai 100.000 guys ya. See you next video. Don't forget to break the limit. Bye bye.